kami bekerjasama dan berkolaborasi dengan Pak Camat, Pak Kepala Desa, SDA, dan dari provinsi, TPOP, kita berbagi baku untuk mengangkat sampah ini, kita angkut ke TPA, Burangkeng. Ada berapa armada yang dikerahkan, kemudian ada berapa petugas yang diterjunkan ke dasar sungai, Pak? Kami menurunkan armada, 15 armada truk dan satu alat berat dari TPA. Kebetulan di hulunya juga kita udah ada kegiatan dari TPOV, itu satu alat berat juga di sana, di hulunya. Kita di hilirnya ini kita progres juga. Jadi nanti kita sambung-menyambung biar semua permasalahan ini clear.